Pemirsa, back klub Eredivisie Belanda SC Heerenveen, Nathan Choaon dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia U23 dalam gelaran Piala Asia U23 2024. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam rilis tertulisnya, Heerenveen ini bersedia melepas Nathan per 14 April 2024. Timnas Indonesia U23 akan melakoni partai perdana Piala Asia U23 pada hari ini melawan tuan rumah Qatar. Bek kiri berusia 22 tahun itu sempat tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke pemusatan latihan di Dubai. Namun dalam daftar yang diperbarui, nama Nathan kemudian masuk. Dengan bergabungnya Nathan Choaon, maka kekuatan timnas U23 di lini belakang akan bertambah. Nathan diprediksi akan menjadi bek sayap bersama Pratama Arhan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.